Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan kegembiraan, kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kemarin takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tetapi kemenangan atas apa? Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama satu bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, juga hubungan seks dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Secara bahasa saum, yaitu puasa, memang inilah proses penempaan diri. Targetnya adalah bila manusia menahan diri dari yang hal-hal yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib. Sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat. Selain siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa kutiba alalati mencoblikum lahalakum tatakur, yang artinya hai orang-orang yang menginginkan kemuliaan manusia, seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa. Rasulullah sendiri pernah bersabda, ya termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi, ya, artinya orang-orang yang menabarkan hartanya, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Imran. Amarah yang kedua memenuhkan panas. Selainnya daripada orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang sekeliling saja mungkin rugi dari kesalahan. Alasan apa yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi dan unsur-unsur nafsu lainnya. Amatlah arif ulama ulama di tanah air yang menciptakan tadi orang-orang yang bertakwa. Demikian berbuat sholat kita yang di rumah diberi keselamatan dan kebahagiaan. Wajah jatan bil ilmi, wabarakatan bil rezeki, wataubatan qoblal maut, warahmatan indal maut, wabahdunatan batal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wanazzata minan nar wal awwahi tal hisabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Salam.
lain satu malam. Saya ya alat kali. Selamat malam. Temu kan? Ini nggak selesai-selesai. Rope, mantap Rope. Oke, kita ke heli direktur. Kapal ini anginnya kencang, teduh, waduh, mantap.